Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV. Masih di Pasar Sapi di area Jawa Tengah, teman-teman. Kali ini tepatnya di hari Rebu Pon, tanggal 25 Agustus 2021. Ini langsung dari Pasar Sapi Pon, Pasar Sapi Pon Lura Mustika. Nah, ini seperti inilah situasi dan kondisinya, teman-teman, yang ada di Pasar Sapi Pon Lura yang kemarin sempat tutup beberapa pasaran, kalau tidak salah 3 pasaran atau 4 pasaran, teman-teman. Oke, pasar ini buka setiap pasaran Jawa. Pasaran Jawa di setiap 5 hari sekali, yaitu setiap pasaran pon, teman-teman. Jangan salah ya, setiap pasaran pon. Nah, ini Pasaran Sapi Pon Lura. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat, menjadikan hiburannya bermanfaat. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita langsung saja. Saya tertarik dengan yang ini, satu ini. Nah, ini ada satu bakalan sapi pekon. Nah, seperti ini. Sapi bakalan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ada pekon, posturnya lumayan bagus dengan kaki-kakinya besar-besar. Nah, ini buka harga berapa, Mas Bro? Harga berapa, Pak Bos? 25.500. Nah, seperti ini. West Pel urung, Pak? Durung. Oh, masih nol poel. Belum poel ternyata, teman-teman. Nah, seperti ini tuh posturnya. Ada sapi bakalan, ada pekon, nol poel, buka harga 25.500. Seperti ini. Dari segi posturnya, dari kaki-kakinya, teman-teman. Seperti ini. Dari bokongannya, ada pantatnya. Dari lorong. Seperti ini, lor. Ganyumannya tak semua. Ya, bagus-bagus sapinya. Ini nol poel masih. Kalian nama apa, Bos? Cina TV. Oh, Cina TV. Iya, sudah tahu toh? Iya. Seperti ini. Kualitas sapinya. 25.500, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Itu ada limusin, simetal kalau tidak salah, simetal. Ada simetal. Regi berapa, Pak Di? Regi berapa? 6 likur. Ini buka harga 26. Seperti ini kualitas sapinya. Terus yang ini buka harga 25. Ada limusin. Nek sapi nek kandang istimewa iso ngikut, Bos. Siap, oh, siap, siap. Istimewa terus. Yo. Sampai nono. Nah, seperti ini kualitas sapi-sapinya, teman-teman. 25 juta, ada limusin dan juga yang ini ada simetal 26. Dan ada yang baru datang lagi, ini ada pekon lagi. Nah, ini baru datang. Seperti ini, teman-teman. Simetal 26. Oke, kita lewat lebih dari sini. Oke,
juga ini ada pegon yang baru datang. Pegon. Harga piro li? Telur likur luar. Kalau luar. Kalau luar. Seperti ini. Kualitas sapi-sapinya teman. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya teman-teman. Ini ada limusin. Lagi dari segi posturnya, kaki-kakinya, kita coba lihat dari sini. Kita coba sampai harga berapa yang ini? Rokok pira bos? Harga berapa pak? 20 pak ya? Ini harga 20 teman-teman. Seperti ini, kualitas sapinya. Awas! Wah, ini. Harga 20. Ini masih muda sapinya. Masih muda. Nah, seperti ini. Dan kita lanjut yang sebelah selatan ini. Orang internet. Ada si metal. Rekop piro, Li? Rekop piro ini? Larang, Pak, ini sapi, Pak. Larang iki suro peringseni kandang. Larang, Pak, ini masalah. Larang iki piro, Dedek? Sapi ini iki regane 16 juta luweh, Pak. Ngene iki, Pak. Ini. Soalnya sapi ini orang apa tapi tua. Tua ini. Nah, mesti ngono. Ini Pak, carane ngono kuwi, Pak, regane, Pak. Iki nek buat besar kan isi kandang. Tapi regane larang, Pak. Larang. Ora iso sapi murah ra iso. Ya, ora iso ngene. Ya, ngisi kandang wayahe. Makasih, Pak. Siap, Bos. Eh, wolu kujul. Iki tau wolu. Kalau punjul, nah ini 18 lebih mintanya. Mergo sapi tua, ini sudah tua ini. Nah, seperti ini sapinya loh. 18 lebih. Nah, seperti ini untuk kualitas sapinya. Mana kami tua muka sapi? 18 juta lebih. Temu ngiki ae. Oh. Parane wiro sahire nek bluro. Wong iki. Lakone tenan wong iki. Lakon. Ayo, oke kita lanjut tur. Kita lanjut teman-teman. Ini ada yang bagus ini. Rekop piro, Lek? 8. Ini maksudnya seperti sapi pegon sebenarnya. Seperti ini sapinya. Ayo, 8. 8 pujul. 18.800. Seperti ini. Itu 19 itu pegon. Nah, 19 yang itu. Seperti itu teman-teman. Kualitas sapinya. Barang super katanya. Nah, inilah kualitas sapi-sapi bakalan yang ada di pasar Pon Blora teman-teman. Ini harga kebanyakan dari harga tadi, dari harga 18 ke 25 ya tadi ya. Nah, seperti inilah kualitas sapi-sapinya. Hmm.
Terus yang ini 16.700 bacon ini ya. Bacon ini. 16.700 bacon ini masih muda, masih no foil teman-teman. Seperti ini kualitasnya dari spikatikatnya. Pak Yuda. Ini. Sapi-sapi bakalan kualitas pasar sapi Blora. Tepatnya ini di hari Rebu Pon. Tanggal 25 Agustus 2021 bareng Cina TV. Iya nuti terus. Terus ya. Oke teman-teman. Nah, inilah situasi dan kondisi sapi larangnya sapol-pole katanya. Pada gangnya belanja pada nyebut pada sambat. Nah, ini mahalnya sapol-pole. Ini ada bacon-bacon. Ada limusin dan juga ada bacon. 68 ini ada bacon, 16.800. Awas. Sapi ini ganteng jat jalan ini, kokong-kokong ini biak. Sebok sama. Harga berapa deh dulu deh? 7,5 pak. 7,5 ya? Iya. Harga 17,5. Bawa ya 8,000. Iya, buka harga 18 lah. Seperti ini. Sebok sama. Seperti ini lho. Harganya medeni wong. Oke teman-teman, demikian hari kami dari pasar Pon Blora Mustika di hari Rebu Pon tanggal 25 Agustus 2021 di sapi-sapi bakalan teman-teman. Nah inilah kualitas sapi-sapinya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga menjadi referensi atau informasi khususnya untuk para peternak sapi. Nah ini menjadikan informasi di sapi-sapi bakalan kualitas terbaru dari pasar Pon Blora Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, berapa peternak sapi Indonesia, salam sehat, salam sukses, amin.